Halo guys, balik lagi sama aku di channel Gagal Paham. Kali ini aku mainin game Pokemon Violet ya. Di sini aku bakalan tampilin storynya dulu. Mungkin streamingnya gak tahu kapan. Mungkin aku bakalan streamingin atau enggak ya. Buat awal aku coba upload dulu. Kok ini musik di awalnya gini banget sih ya. Oke lah, kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa di like dan juga di subscribe. Oke, sekarang kita udah di dalam gamenya, dan di sini kalian ngomong sama Menoma atau nanti kalau udah kalian kalahin ya. Soalnya tutorial awal kan kita disuruh nangkep ini nih atau ngalahin ini. Udah berapa kali sih? Lumayan cuy, buat dapetin XP gitu. Di sini buat spam XP lumayan loh. Karena setiap kita ngomong sama Nemona, kalau kita nggak tangkepin Pokemon ya, kalau kita nggak tangkepin Pokemon, buat spam XP lumayan banget. Kita kalahin aja terus ngomong sama lagi sama Nemona lagi, datang lagi Pokemonnya kalahin lagi, nanti hurt dan juga attacknya Pokemon kita tetap balik kayak awal gitu, tapi XP-nya dapat gitu. Di sini aku tangkap aja karena udah berapa kali gitu aku spam ngelawan dianya, lawan Pokemon tadi apa dia namanya lupa aku, nggak perhati namanya sih. Ini namanya Lickhawk. Kalau kalian mau ganti namanya silakan, bisa diganti kok. Tapi aku nggak ganti di sini. Oke, kita ngobrol lagi sama Nemonanya biar nggak stuck di sini terus storynya. Jadi kita bakalan lanjut ke tempat lain. Dan di situ juga buat spam Pokemon Ball sih kalau nggak salah ya. Ini Pokemon apa ya? Ini juga bisa buat kalian ini sih, naikin level Pokemon kalian lah. Sprigatito ya, punya aku susah banget namanya yang ini ya, Pokemonnya ya. Sambil ngebuka inilah Pokédex-nya ya, sambil ngebuka Pokédex. Jadi kalahin aja musuh-musuh yang belum pernah dikalahin, biar masuk ke Pokédex gitu. Dan jangan lupa juga ambil tuh yang bisa diambil, kayak pokeball gitu, pokoknya itu bisa item apa aja. Nah yang kayak gini nih, ambil aja yang kayak gini tuh, dapat antidot. Apa tuh ya, ini Pokemon apa sih, aku nggak hafal, maaf ya kalau cupu tentang Pokemonnya karena aku jarang banget main Pokemon. Terakhir cuman main yang XYZ doang gitu taunya, atau Pokemon Omega Ruby doang kok taunya, terakhir di situ doang, sisanya nggak tahu lagi aku tentang Pokemon apa aja gitu. Apalagi move-nya gini, yang bagus yang mana, yang cocok yang mana, ya aku nggak tahu gitu, asal pakai aja sih, asal main sih, bener-bener kayak orang awam baru main Pokemon gitu. Nggak orang awam banget sih, yang seenggaknya tahu sedikit lah gitu. Oke, kita coba ke ujung ya. Apa nih? It's very. Nggak tampil dong pohon. Atau memang sekarang pohonnya nggak tampil ya? Oh, ini apa nih? Baru kah ini? Cuman baru kah ini? Kayak apa ya? Pichu. Ya kayak Pichu ya, yang kecil gitu. Listrik juga kah ini? Paumi. Ah iya dong, listrik juga. Kenapa ya kalau tikus tuh identik dengan listrik loh di setiap Pokemon nih. Aku baru dua nih, ada Pokemonnya. Punya aku udah level 8. Paumi. Gak usah ganti namanya. Nomor 22. Yang paling jauh aku 35 nomornya baru dapat. Oh ya, ini belumnya aku kalah ini. Dapat revive. Kalahin ini dulu ya.
siapa namanya ini? Hopip. Hopip. Serius namanya Hopip. Oke, level up. Hampir kena si Paumi. Itu ada aja. Apa nih? Dapat apa nih? Revive lagi. Banyak kayak revive ya. Kita disuruh ke tower sih. Tuh tower itu suruh sana. Ya, aku udah dapat satu yang tadi doang. Wah. Apa tuh? Suara apa tuh? Oke, kita cek di situ. Yang tanda seru ya. Pokoknya yang tanda seru itu tujuannya sih. Tujuan-tujuan buat story atau main story ya. Oke, kita lihat di bawah ada apaan. Apaan tuh? Tanda tanya. Pokemon apa nih? Ini Pokemon legendanya bukan sih? Kok kayak ikan ya? Wah, jatuh dong. Wih, bisa selamat gara-gara pakai Rotom. Boleh-boleh. Kayak ikan yang terdampar lo malah lo. Tuh benar nih kayak ikan terdampar nih. Oke, kasih apa ya? Sandwich kali ya. Yeah. Oke, Pokemon pun makan sandwich ya. Namanya Agias. Agias kan namanya. Malah jadi kayak kuda ya sekarang. Apa nih dia? Lah, jadi motor. Melayang dong dia. Boleh-boleh melayang gitu. Jadi kayak apa ya, motor terbang gitu ya. Nih, belakangnya ada jet gitu kan. Sepeda ekor. Lucunya. Set ekornya panjang banget. Kayak ular dong. Gak bisa lari. Kalau deket sama dia kita nggak bisa lari, nggak bisa jalan. Eh, Nemona. I'm fine. It's okay, I'm fine. Okay. Dapat potion. Ya, itu yang tadi kan. Mereka lewat gimana kan, jalannya ketutup ya. Jalannya kan ketutup tuh. Terus mereka ke, wah itu ada yang gedenya tuh di atas tuh. Tapi aku nggak bisa lah ke atas sana ya. Pilihin aja lah. Ambil atau kalahin nih, kalian aja lah ya. Yunggus, Yunggus atau Yonggos. Oke,
Oke, update. Dibawa ke deck. Sini ada sesuatu kah? Cek-cek dulu ya. Gak ada apa-apa, gak bisa maju lagi. Aneh banget. Ada Picto tuh. Gak usah lah. Nanti aja lah ngadepin si apa ya namanya, kalau dunia real ya cacing kah? Tapi dia keluar keluar gitu yang kayak cacing. Wah, rame nih bawa pasukan dia. Kabur. Revive lagi, banyak banget revive. Tuh, mereka guguk-guguk yang tadi lewat. Gimana caranya ya? Padahal kan jalannya ketutup ya. Ada apa di belakang? Wah, si bosnya dong. Si bosnya. Wah, ngelawan dia apa? Mau gila ngelawan dia. Pasti kalah nih. Langsung lawan pakai itu dia tuh. Gak diliatin lagi ya? Gak diliatin dong move-nya. Udah pasti kalah, ini mah gak mungkin menang gitu ya. Langsung balik lagi. Oke, udah nyampe di atas nih. Gendong tadi malah ya. Sama Pokemon ini, enggak tahu Pokemon apa sih ini. Wah, ada bola tuh di bawah. Tapi aku enggak bisa ngambil. Lah. Balik mode normal dia. Ya, kayak bus tenaga lagi dong dia ya. Ini bukan Pokemon legenda sih kayaknya. Mana aku tahu. Ya aku nggak tahu dari mana ini. Aku juga nggak bisa pastiin dia baik-baik aja atau enggak ya. Orang nggak tahu Pokemon apaan ini. Nyari Pokemon trainernya. Berarti dia bukan Pokemon legenda. Oke, Rotan. Dapat sweep ya. Oke, lumayan. Dapat sweep. Oke, ke tower. Buat sweep ya. Sweep buat apa sih? Bagus nggak sih kalau mau sweep nih? Dan cocoknya buat Pokemon jenis apa itu? Normal kah? Fighting kah? Fiery kah? Grass kah? Fire, water, atau apa yang cocok? Wah, kenal dia sama ini Pokemon ini.
Oh, profesor itu nama bapaknya ternyata. Ini Pokemon dari hasil penelitian bapaknya, kita bisa bikin Pokemon bapaknya? Gimana ceritanya? Aku nemunya di bawah di jurang. Di bawah tebing. Iya, di bawah tebing. Miraidon. Miraidon. Namanya Miraidon. Oh, dia nggak mau balik lagi ke lab. Ini Pokemon kayak Mewtwo kah? Pokemon ciptaan gitu dari Mewtwo. Dari Meow ya. Apa sih dari Mewtwo tuh sebelumnya yang kecilnya? Rada lupa gitu. Maklum lah, bukan fans Pokemon gitu. Asal main aja Pokemon, atau kalau di animenya tinggal nonton doang gitu ya. Gua battle dong. Oke, kita battle dulu ya. Oke, naik level 9 dan udah kalah si Aiden. Aiden kan namanya tadi ya? Atau bukan sih? Nggak perhatiin aku. Arfen, bukan Aiden, Arfen, oke. Oke, dapat Pokemon, dapat Pokeballnya Miraidon. Jadi kita bisa pakai Miraidonnya gitu ya. Kalau bisa dipakai buat battle sih OP banget, awal-awal dapat Pokemon kayak ginian buat dipakai battle gitu. Udah pasti bisa ini dong. Udah pasti bisa champion gitu ya. Langsung kabur dong dia ya. Kabur kemana tuh dia? Nggak ngerti aku. Nggak tahu kemana juga dia kaburnya. Oke, balik dulu kamu ke Pokeball biar sehat. Mungkin dia kecapean gara-gara udah terlalu lama di luar Pokeball kali ya tadi ya. Oh ya, ada yang pick lagi dong. Oke, dapat duit. Oke, kita naik di sana suruh, tapi aku akhiri dulu ya video kali ini, nanti aku lanjutin lagi. Kalau kalian suka sama video ini atau suka sama Pokemon, jangan lupa di like, terus di subscribe, share juga ke teman-teman kalian. See you next video. Bye-bye.